Pojokan radar. Oke, ini mic yang dadakan ngambil, maaf ya Mas Brandy ya. Mas Brandy gak bilang-bilang sih, minjem mic-nya gitu ya. Aduh, Ibu Sundesi ya, jangan takut, jangan sedih. Jangan takut, ada RCTV, mantap pisan. Ini Ibu Sundesi ya, latihan berapa lama nih untuk lagu ini? Dadakan, Mbak. Kayak tahu bulat ya, Ibu ya? Iya, tahu bulat, kayak digoreng, dadakan. Keren banget ya, tadi kita udah dengerin lagu Galau. Kita menggalau bareng sama Ibu Sundusia. Kenapa milih lagu ini sih, Bu? Suka aja. Suka Viera? Suka Viera. Suka lagunya, iya, gitu ya. Betul. Ini milih lagu ini karena emang suka atau emang lagi melihat anak muda zaman sekarang yang sedang menggalau tentang cinta atau bagaimana, Ibu? Ya karena aku juga masih muda loh, Mbak. Tapi kan tidak mungkin patah hati, Bu. Oh, tidak. Tidak. Tidak, tidak. Karena melihat percintaan anak zaman sekarang, patah hati, terus galau, nangis. Buat apa ya, Bu ya? Iya, buat apa? Kata-kata untuk anak muda zaman sekarang dong, Bu, apa, Bu? Kata-kata apa dong? Aja galau-galau, Jeng. Aja galau-galau. Semangat terus buat anak muda. Semangat terus untuk anak ya, muda jangan ya. Jangan cinta-cintaan melulu. Tuh, Brandy dengerin. Ya, Brandy. Bu, Brandy ku ya, Bu ya. Nembeknya putus cinta. Eis. Waduh, seminggu dua kali. Mantannya banyak dong. Waduh. Banyak pisan. Nanti ya, buanglah mantan pada tempatnya ya. Buanglah mantan pada tempatnya. Di mana Bu buangnya, Bu? Di kali bisa. Jangan ya, nanti banjir. Di kali kuat. Di ya. Kali kuat. Tuh dengerin, Brandy. Enggak boleh putus cinta lagi. Hobi. Ada ya orang putus cinta dijadiin hobi. Itu cuman Brandy doang. Apa kemarin yang promosi ke Oh, kalau putus juga enggak? Oh, cari lagi ya? Bisa cari,
bisa cari lagi. Emang ganteng banget Brandy. Jadi cepet dapetnya gitu ya. Cepet, oke okay, ya, sih. Jadi semakin diputusin semakin menambah daftar gitu ya. Menambah daftar. Soalnya pilih yang cari yang terbaik, tapi, betul banget. Tapi cari yang terbaiknya enggak gonta-ganti terus, Brandy. Wajar, ada. Kayak Reja, kayak Tatang, kayak anteng wongnya ga? Anteng. Oh set. Nyimak. Putus galau, lama galaunya gitu ya. Oke. Putus cari lagi ya. Tanggung jawab. Kayak suaminya aja lo tanggung jawab segala. Tuh, kayak tanggung jawab. Oh gak jodoh. Gak boleh gitu Brandy. Tadi kan Bu Sundusia sudah menyanyikan, jangan takut, jangan sedih, aku tetap setia. Oke, Ibu Sundusia kalau boleh tahu, selain suka lagu di genre pop, itu suka di genre apa lagi sih? Selain di genre pop kayak lagu-lagu galau, mungkin suka dangdut atau gimana? Suka ya yang jedag-jedug. Jedag-jedug, aduh zaman sekarang banget, jedag-jedug. Oke, emang Ibu Sundusia ini gak bisa dipungkirin, jiwanya jiwa muda sekali guys. Orangnya juga masih muda. Masih muda banget, aduh kita seumuran ibu. Kita seumuran, aduh ibunya ngerti jedag-jedug loh. Anak muda sekarang kan kalau gak jedag-jedug gak asik men. Gak asik, aduh. Jedag-jedug ya, mantap sih. Abis ini kayaknya langsung dijedag-jedugin ya Bu ya. Boleh. Bisa. Coba musik jedag-jedug gimana? Jedag-jedug. Enggak salah. Oh enggak, ini sih Tatang yang bisa kan, dia kan ini pemain dangdut ya katanya, bisa di organ ya. Kalau jedag-jedug priben kutang. Ya priben ya? Ya mengkonan. Barangkali gitar kan. Mahal ini dijedag-jedugin. Oh beda. Isyol, ya aku beritamu. Oke, lagu selanjutnya kira-kira mau bawain lagu apa lagi nih? Pasti galau lagi. Iya, galau lagi, Mbak. Galau lagi. Aduh, Ibu Sundusia slow, sedang... Slow, mellow. Mellow, aduh. Karena suasananya sedang gerimis, hujan. Benar, gitu. Gerimis. Dengerin lagu galau, sambil makan, sambil nangis. Aduh, enak pisan. Jangan sambil nangis oh, dong. Oh, sambil nangis, kan mellow. Iya. Mellow. Nangisnya cukup hujan aja yang nangis, kita jangan. Cukup hujan aja yang nangis, kita jangan. Kata-kata hari ini dari Ibu Sundusia. Gak apa-apa di luar hujan, tapi mata kita jangan sampai hujan. Karena apa? Air mata kita sangat berharga untuk menangisi hal yang tidak penting. Iya. Oke, lagu selanjutnya bawain lagu apa? Angie. Judulnya? Sampai Mati. Sampai Mati, dari jangan takut, dari takut ke sampai mati. Oke. Daripada kita penasaran dan mungkin ini berarti lagu ketiga, berarti lagu terakhir dong Musin Nusida. Iya, jangan lagu terakhir Mbak, nanti kan ada lagi minggu depan. Minggu depan kan mau nyanyi jedag-jedug. Oh iya, benar-benar. Iya, benar banget. Jadi kan, sekarang galau dulu. Sekarang galau dulu. Nanti jedag-jedug ya minggu depan. Jadi udah siap. Tet. Aduh, emang keren banget ini. Ya padahal kita nyanyi jedag-jedug aja ya. Oke. Minggu depan kita dengerin jedag-jeduk ya, sebelum bulan puasa gitu ya, sebelum bulan puasa kita jedag-jeduk dulu. Enggak apa-apa. Langsung aja kita dengerin lagu selanjutnya. Anji, Sampai Mati, cover by Ibu Sundusia featuring Ardan Musik. Check it out. Oh,
memutuskan sesuatu. Bagaimana kita bisa terus berjalan.
Perhatikan di pojokan radar. Oke, ketiga kan cinta dari Alkasih. Aduh, Kak Brandy, Pak Kak Brandy ini pengalaman apa gimana? Pengalaman juga. Pengalaman juga. Siapa yang nigain? Kak Brandy? Dianya. Oh, dianya. Kok bisa sih? Bisa. Berarti andanya kurang perhatiannya. Kurang. Soalnya sayangnya juga kayak gitu. Pas. Aduh, mengapa ya? Jadi sama yang mana? Sama yang kue? Itu lain. Oh, lain. Masih proses. Sama yang cilok, oh beda lagi. Oh berarti ini jadi tahu semua ya, cilok, kue, apa lagi? Jamblang? Anak kafe, angkringan. Getuk bisa? Angkringan anak. Angkringan ada. Oke, ini kayak... Orangnya nonton loh. Oh ya beneran, oh maaf Tete. Kapan-kapan kirim kue lagi dimakan, enak. Aduh bintang dia, 5. Dia udah lulus, dia Hah? Udah lulus, makan-makan gitu. Oh udah lulus, aduh makan-makan. Oh, kapan? Sekolahnya di YPIB, Kedabung. YPIB. Oh, YPIB Kedaung. Aduh, Teteh. Boleh ya. Abis ini makan-makan. Besok enggak apa-apa pulang. Syukuran gitu, syukuran. Oh iya, syukuran biar apa? Cepat dapat kerjaan ya. Biar enak. Sukses. Ditunggu lah ya. Nanti kontak aja Brandy, nanti ajak saya. Sukses juga buat apa? Ibunya biar sayanya bisa dekat lagi. Bujuk. Kode Teteh pengen balikan cenah. Makanya nyanyiin lagunya jangan yang galau-galau kalau lagi nonton tuh. Sengaja biar peka dianya. Biar peka, biar tahu saya tuh lagi galau gitu ya. Iya. Mengharapkan dia kembali. Iya. Oh, aku baru tahu loh ada laki-laki yang masih mengharapkan kembali gitu. Kembali apanya itu? Baru PDKT yang Ya baru PDKT-nya tapi gagal. Janggal. Kayak mistis. Oh, mistis. Aduh, katanya proses. Laki-laki pengejar. Baru PDKT gagal. Aduh, malu saya sih. Aduh. Coba belajar sama Kak Reja atau Tatang. Tatang jago belajar sih. Belajar sama orang sad boy ngapain? Pada berbohong. Aduh, wani-wanian ya? Wani-wanian, tabok banget ah. Aja wis melas lah. Balik ribut. Aduh, sedih pisan ya. Bakalan ini kayaknya sih bakalan peka soalnya pengen dinyanyiin. Dia pernah request lagu gak sih nanti nyanyiin lagu ini ya AA gitu. Dia tuh orangnya tuh gimana ya, gengsi. Aduh, belajar sama Nopi gitu yang gak perlu gengsi gitu. Tadi orangnya di sini pergi lagi. Aduh. Oh makanya tadi diem di depan. Nunggu ini. Aduh sedih banget ya, jemput lah. Mana ada cewek yang nyamperin dijemput. Yang aduh, harga adanya, diri kalau coy. Yang biarin kalau enggak mau ya udah enggak apa-apa. Harga diri coy, ya Allah. Orang ya, mah. Orang tuh gantian masa. Cewek yang nyamperin, laki jemput. Aduh. Emangnya Tenopi pengennya dijemput terus. Ya enggak, saya udah bawa sendiri. Udah, ada kendaraan sendiri, udah mandiri sekarang. Saya lihat tuh, ih siapa? Mandiri gitu. Sekarang. Sekarang anaknya mandiri, bawa motor sendiri. Pas jalan, baru nge. Kehujanan ya kehujanan, gitu. Sekarang mah mandiri. Sekarang mandiri, aman. Dibegal, bahaya gitu. Enggak lah. Oke, langsung aja lagu selanjutnya apa nih? Ada band. Kali-kali tuh Brandy nyanyiin dangdut kek, orang mah. Muka-mukanya boleh pas, boleh cocok. Ya iki anak. Ya kumun bayang nyanyi. Mau dengerin Tatang ala dangdut sih? Cobain sih. Ala dangdut, musik ya kak? Pengen tahu, coba. Kita duet. Bapak-bapak. Cepetan mau dengerin. Aduh, jadi pengen digendangin. Ada. Kalau. Lagu apa Kun? Coba pemuda idaman. Pemuda pujaan semanis madu. Pemuda. Ini suaranya Solah Siban mata. Oke. Tenang. Solah Siban bakalan nanggung.
Tenang, kalau sama saya bisa manggung di mana aja, di pinggiran aja. Bisa. Gampang. Iya. Bisa kafe pinggir bisa kali. Bisa di mana aja. Pinggir kali. Pinggir Jos. Kali, karena kita ini adalah tambalan. Tambalan. Oke, tambalan. Di mana? Di genset ada yang nging-nging-nging. Konon ya. Aduh, suara kita kebalap. Kesaring. Dianggapnya mixer. Mixer. Saya di sini, saya kayaknya saya tidak perlu bergabung di Solasiban lagi deh. Rese, saya dibully di sini. Rese-rese. Harusnya saya yang membully kalian gitu, bukan saya yang dibully gitu ya. Gantian coba. Gantian, gantian. Aduh, oke. Okay. Lagi selanjutnya mau wanita ingin dimengerti ya. Oke, okay. Sip. Sip. Wanita ingin dimengerti. Sharing buat anak cowok-cowok, jangan enak maunya aja. Oke, okay. Buat cowok-cowok jangan enak maunya aja. Karena apa? Karena wanita ingin dimengerti. Ada band cover by Brandy featuring Ardan Musik. Check it out. Woo. Buat yang lagi galau, buat para-para cowok, ini lagu buat kalian. Wanita ingin dimengerti. Aku lah